pun tuanku, bagi pihak kerajaan dan rakyat sekalian, dengan penuh takzimnya menjunjung kasih di atas sudi perkenan duli yang maha mulia yang Tuan Besar Negeri Sembilan, berangkat menceman duli ke majlis penutup Hafazan Al-Quran peringkat Negeri Sembilan kali ke-35 bagi tahun 1435 Hijriah bersamaan 2014 Masihi pada malam ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Dengan lempah kurnianya jua, sekali lagi kita diberi ruang untuk bersama-sama hadir pada penutup dan penyampaian hadiah Majlis Menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Sembilan pada malam ini. Hakikatnya, program tahunan ini amat signifikan kepada kita semua dalam usaha memburu dan mengenal pasti para hufaz yang berkaliber dan berkualiti. Alhamdulillah, berkat doa dan kecekalan semua pihak, ia telah berjaya mencetuskan semangat dan kekuatan kepada kita di dalam misi menjayakan amanah yang terhormat ini. Ia jelas membuktikan kesungguhan kita dalam melahirkan generasi hufaz yang bakal menjadi tonggak kepada pimpinan negeri dan negara pada masa hadapan. Tahniah kepada yang telah berjaya, tahniah kepada semua yang telah mengambil bahagian, dan tahniahlah kepada mereka-mereka yang telah pun diberikan pengiktirafan. Hadirin-hadirat yang dikasihi sekalian, Majlis Menghafaz Al-Quran peringkat Negeri Sembilan ini pada kali ini membuka satu lagi sejarah, iaitu pertandingan hufaz cilik, iaitu kanak-kanak yang diadakan di kalangan kanak-kanak yang berusia di bawah 7 tahun bagi membangkitkan lagi semarak hafazan Al-Quran dari peringkat kanak-kanak untuk mengejar matlamat kelahiran para hufaz yang kontemporari dan berdaya saing di arus dunia yang sebab mencabar ini. Ini adalah merupakan satu perkembangan yang sangat positif kerana ia akan memberi kesan yang sangat menggalakkan dalam menghasilkan kemajuan ketamadunan manusia yang lebih hebat. Ia seiring dengan matlamat kita untuk menyuburkan generasi Al-Quran sebagai mewarisi pewaris awal bagi menyuruh umat ke jalan yang lebih terang.